Dan saudara, bersiaplah jika misalnya Anda termasuk pemudik yang berhasil lolos penyekatan. Tes usap antigen COVID-19 secara acak bisa jadi menanti Anda di masa arus balik mudik lebaran. Seperti yang terjadi di pos penyekatan res area kilometer 125 Cimahi, Jawa Barat, Sabtu pagi. Satu persatu saudara, kendaraan luar Bandung Raya diberhentikan petugas Satlantas Polres Cimahi di pos penyekatan res area kilometer 125 Cimahi. Selain memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan, petugas langsung melakukan tes antigen kepada pemudik yang tidak membawa surat tes bebas COVID-19. Selama penyekatan arus balik, petugas menyiapkan 1.000 tes antigen. Diperkirakan, saudara, puncak arus balik akan terjadi pada Minggu malam. Masyarakat yang berhasil mudik, yang luar Bandung Raya, di 125 ini kami akan stop. Kemudian kita akan menanyakan surat sehat rapid antigen. Apabila mereka tidak membawa surat antigen yang berlaku, kami persilakan untuk melaksanakan rapid antigen secara gratis.